Halo pendengar Viner Radio, aku Indah dari Train Station Studio Jakarta. Hari ini aku akan berkolaborasi bersama Female Radio untuk Female Fit Club. Hari ini aku akan memperkenalkan olahraga namanya shift. Shift itu adalah gerakan yang kita lakukan sebenarnya sehari-hari apabila kita aktif, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kodratnya manusia itu melakukan gerakan shift, yaitu memindahkan objek atau barang melalui gravitasi. Oke, manfaatnya banyak banget. Kita bisa lebih kuat di berbagai posisi yang biasanya kadang membuat kita tuh cedera gitu, karena kita sendiri tidak melatih otot-otot tertentu dan tidak memperkuat connective tissue dalam tubuh kita. Dengan melakukan shift, kita akan punya fleksibilitas dan juga stabilitas dalam kita melakukan gerakan sehari-hari. Sekarang banyak loh yang bisa lah, dari jongkok naik ke atas, namun kaki angkat satu, balance, pindahin ke sini, kayak kita pindahin sesuatu, lalu turun, taruh ke sini, lepas, kaki lagi turun, ambil, pindahin ke samping, balikin, squat turun. Meningkatkan mobilitas untuk tubuh kita di posisi berbagai arah, meningkatkan stabilitas tubuh, dan juga meningkatkan kekuatan untuk di berbagai posisi yang tidak biasa. Shifting itu gerakannya kayak task oriented, jadi ada suatu objek atau loads yang kita memindahkan. Bola ini merepresent adalah barang-barang di sekeliling kita yang biasa kita pakai atau kita pindahin lewat gravitasi gitu ya, seperti misalnya hal-hal kayak kita lakukan pindahin apa groceries, misalnya kita dari supermarket kita bawa mobil lalu kita pindahin ke rumah, atau kita angkat galon pindahin dari garasi ke tempat galon, atau pindahin box bayi, gendong bayi, nyuci, masak, itu semua gerakan shifting yang sehari-hari kita lakukan. Sayangnya kalau kita memang nggak aktif, nah itu kita jarang banget yang melakukan shifting. Dan manusia modern sudah hampir bisa dibilang less shifting dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau kita mau lebih kuat sehat seperti generasi kita sebelumnya, yang dulu apa-apa semua dilakukan sendiri, dari mulai menanam sayur gitu ya, terus berkebun dan juga mungkin menggiling padi dan lain-lainnya, mereka memang lebih sehat karena mereka melakukan banyak gerakan. Yuk kita shift.